Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudahu wa walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah wa syukurillah, baru saja kami yang di Jakarta selesai menunaikan sholat asar berjamaah. Di hari Ramadan yang ke-21 ini, kita mohon kepada Allah SWT semoga apa yang baru saja kita lakukan berkenan dan diterima di sisi Allah SWT. Dan semoga memasuki 10 Ramadan terakhir ini, kita terus mendapatkan limpahan nikmat dan anugerah darinya dalam keadaan sehat, walafiat, iman Islam, dan terus bersemangat untuk mengisi hari-hari Ramadan dengan berbagai amal ibadah yang terbaik yang mungkin bisa kita lakukan. Saudara-saudara sekalian, ya, kita melanjutkan kajian dan pembacaan dan kajian Riyadhus Shalihin. Ya. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membaca 3 hadis, ya, yaitu hadis nomor 1094, ya, hadis nomor 1095, dan hadis nomor 1096. Hadis nomor 1094, 1095, dan 1096 ini masih berbicara tentang posisi shaf, meluruskan shaf dan menyempurnakan barisan, tetapi hadis-hadis ini fokus kepada posisi di sebelah mana imam sebuah barisan itu dimulai, ya. Hadis 1094, wa an Aisyata lan diriwayatake saking Aisyah radhiyallahu anha ridoni sapa Allah Gusti Allah anha tumrap Aisyah qalat ngendika sapa Aisyah qala us ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha sak temene Gusti Allah wa malaikatahu lan malaikat-malaikate Gusti Allah iku yusalluna padha bersolawat sapa Allah wa malaikatuhu ala mayamin shufuf ing atase jamaah sing posisine ana ing mburine imam sebelah kanan. Rawain ratake wing hadis sapa Abu Dawud bi isnadin kelawan isnad ala syarti muslim miturut syarate imam muslim wa fihi lan ana ing dalem isnate Abu Dawud wa filan iku ana ing isnadte Abu Dawud apa rajulun utawi wong lanang mukhtalafun kang diperselisihake apa fitausikihi ing dalem pensikohane rajul ya wa anil bara' ilan diratake saking al bara' radhiyallahu anhu ridoni sapa Allah Gusti Allah anhu tumarab al bara' qala ngendika sapa al bara' kunna ana sapa kita para sahabat ana iku ida salaina ing dalem nalikane salat sapa kita khalfa Rasulillah ing burine Rasulullah SAW sebagai makmum ahbabna mongko seneng sapa kita seneng anakuna ing yen ta ana sapa kita ana iku an yaminihi ana ing posisi sebelah kanane Rasulullah SAW yukbilu ya hale madep sapa Rasulullah SAW ala yang atas kita biwajihi kelawan wajah Rasulullah SAW fasami tuhu nuli krungu sapa ingsun hu ing Rasulullah SAW krungu-krungu yakulu hale ngendika sapa Rasulullah SAW Rabbi ya Allah Rabbku ki mungkin-mungkin jaga sapa panjenengan ni ingsun azabaka saking azab ing saking azabi panjenengan yauma taba'asu ana ing dalem dino bangkitake sapa panjenengan autas ma'u ta ngumpulake sapa panjenengan ibadah ka ing kawula-kawulane panjenengan. Rawang ngelatake ing hadis sapa Muslim bin Muslim. Wa an Abi Rotlan riwayatake saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu ridoni sapa Allah Gusti Allah. Anhu tumrap Abu Hurairah kala ngendika sapa Abu Hurairah. Kala us ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah wasitu posisi tengah. Sapa sira kabeh al-imama ing imam. Wasuddu lan rapetna sapa sira kabeh al-khalala ing celah-celahe barisane makmum. Rawang ngetake hadis sapa Abu Dawud. Ya.
Jemaah yang dimakan Allah Ta'ala, para saudara-saudara sekalian, jadi tiga hadis ini berbicara tentang bagaimana seorang makmum atau bagaimana makmum memposisikan dirinya saat berbaris di belakang imam. Hadis yang 1094 menjelaskan agar makmum mengambil posisi sebelah kanan imam. Ini maksudnya adalah kalau dia datang pertama kali, berdirilah di belakang imam posisi agak di sebelah kanan. Jadi enggak persis di belakangnya, persis lurus, tapi agak di sebelah kanan, ya kan? Lalu ya, hadis yang 1096 menjelaskan bahwa betapapun bertambah jumlah makmum yang berbaris di belakang imam, hendaklah para makmum itu selalu memposisikan imam di tengah-tengah barisan, di tengah-tengah barisan, ya. Jadi maka seorang imam pada saat memulai memimpin sholat, hendak memimpin sholat, ya, dia perlu menyampaikan pengumuman kepada jamaah, ya, bahwa agar jamaah yang berdatangan belakangan selalu memposisikan imam itu di tengah antara para makmum, maksudnya tengah antara kanan dan kiri makmum. Nah, nanti makmumnya juga semuanya sadar, semuanya memahami bahwa pada saat mereka datang untuk berbaris untuk berbaris, ya, hendaklah selalu posisi imam itu begitu. Sehingga urutannya adalah, ya, kalau sekali lagi kita ulangi, makmum pertama datang, dia berdiri di belakang imam, posisi agak sebelah kanan. Makmum kedua datang, mengambil posisi di sebelah belakang imam, agak kiri, mepet dengan makmum pertama. Nanti makmum ketiga di sebelah kanannya lagi. Makmum keempat di sebelah kiri makmum kedua. Makmum kelima di sebelah kanannya makmum keempat, begitu seterusnya, ya. Jadi sehingga posisi imam itu selalu posisi di tengah, sehingga barisan atau saf satu di dalam musala atau masjid itu terpenuhi. Nanti barisan kedua atau orang pertama yang akan membentuk barisan kedua itu posisinya adalah di belakang imam, agak di sebelah kanan, tapi di baris kedua nanti disusul sebelah kirinya, kanannya, kirinya, kanannya, kirinya, sampai terbentuk seluruh barisan yang kedua, ya. Nah, dalam hadis yang 1095 yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu, ya, ini diceritakan oleh Al-Bara' bin Azib bahwa para sahabat dulu, ya, selalu ingin mengambil posisi yang di sebelah kanan imam, maksudnya karena mereka ingin berada di, atau mereka ingin menjadi orang yang awal-awal datang dalam membentuk barisan, sehingga ceritanya mengambil posisi sebelah kanan. Tapi totalnya dari seluruh makmum adalah menempatkan imam posisi di tengah. Inilah beberapa pelajaran yang bisa diambil dari tiga hadis di bab menyempurnakan barisan ini. Semoga dengan mempelajari hadis-hadis ini, ya, kita bisa memahami apa maksud hadis Rasulullah SAW dan bisa mempraktekkannya pada saat kita melakukan sholat berjamaah. Itu yang bisa kita baca dan kita jelaskan. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.